Okay, di sini kita mempunyai Arduino. Ini adalah valve, valve 1, valve 2, valve 3. Dan dia power up pakai 12 volt. Dan juga di sini kita mempunyai communication kepada PC. So once kita run dekat PC, kita boleh lihat water leak dekat line 1 ada, ataupun 2 dan 3. Sekarang ni kalau kita lihat, no leak sensor 1, no leak sensor 2, no leak sensor 3. Sensor dia kat sini adalah copper wire ni. So yang ni adalah copper wire dia. So kalau sekarang ni kita lihat, memang tak ada sebarang leakage lah. Okay, so just untuk indicate dia punya leakage, apa yang saya akan buat sekarang ni, saya akan gunakan sebuah kain. Kain yang di mananya kita dah basahkan. Okay, saya akan letak kepada line 1 ni. So bila saya letak, dia akan beep dan sistem akan tunjuk, okay, leak dekat sensor A1. Lepas tu apa yang dia akan jadi, dia akan off di kita punya apa, valve 1 dan juga di sebelah sana juga ya. Bila saya lepas, nampak dia akan bunyi tak, dia akan turn on balik. Proses dia akan berulang selagi mana bekalan diberikan. Okey. Ni kita punya serial monitor, just nak monitor up data yang keluar ya. Okey, sekian, terima kasih.